Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel UJMPWD PAM, channelnya para petani masa kini. Semoga saja sahabat, teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips cara setek pohon buah kelengkeng dari awal penyetekan hingga tumbuh tunas. Sahabat, teman-teman semua, sebelum lanjut, ada baiknya subscribe dulu agar channel ini lebih maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami yang baru. Bila bermanfaat, silahkan like, share, and comment. Untuk memperbanyak tanaman pohon kelengkeng, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya bisa ditanam dari biji, setek batang, atau bisa dengan cara mencangkok batang tua. Tonton terus video ini dari awal sampai habis, biar gak ada informasi yang ketinggalan di dalam video ini. Dan kali ini saya akan praktekkan dengan cara setek batang pohon kelengkeng. Siapkan batang pohon kelengkeng yang sudah tua, berwarna kecoklatan, dan dikupas kulitnya sekitar 5 cm di bawah mata tunas. Bersihkan kulit yang masih menempel sampai terlihat kayu, tujuannya agar pertumbuhan akar lebih cepat dan lebih bagus. Kemudian direndam dulu 6-12 jam menggunakan cairan bawang merah, karena cairan bawang merah diyakini bisa membantu proses pertumbuhan akar. Siapkan juga media tanam, bisa itu kompos organik, sekam bakar, kokopit, tanah, atau yang lainnya. Dan kali ini saya menggunakan kompos organik. Selanjutnya, tancapkan batang setek pohon kelengkeng dan usahakan mulut yang terkupas sampai tertutup dengan media. Kemudian disungkup menggunakan plastik agar batang tetap segar dan terhindar dari gangguan hama dan jamur.
hasilnya setelah 1 minggu sudah mulai tumbuh tunas baru. Baik sahabat, sekian dulu video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan silakan mencoba di rumah sendiri. Jangan takut gagal, karena kegagalan bukan akhir dari segalanya. Coba terus, mencoba, dan mencoba terus. Salam petani Indonesia, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.